Sebentar lagi Saipul Jamil dikabarkan akan segera bebas dari penjara. Saipul Jamil sendiri diketahui menjalani masa hukuman di Lapas Cipinang, Jakarta Timur. Penyanyi tersebut ditahan atas kasus pencabulan anak di bawah umur dan juga korupsi suap terhadap oknum pengadilan negeri Jakarta Utara. Kuasa hukum Saipul Jamil mengungkapkan kliennya bahagia karena ditunggu oleh para penggemarnya. Beliau sungguh bahagia karena sebentar lagi bisa ketemu dengan fansnya yang sudah menunggu, ujar Dedi ditemui di kawasan Jalan Gajah Mada, Gambir, Jakarta Pusat. Hidup di penjara ternyata Saipul Jamil jalani kehidupan yang lebih positif. Sebelum dikabarkan akan bebas, presenter Feni Rose mengunjungi Lapas Cipinang untuk menjenguk warga binaan salah satunya Saipul Jamil. Dalam video ini, Saipul Jamil juga nyanyikan lagu untuk Syahrini, Reno Barak, dan Luna Maya. Di video ini Saipul Jamil menunjukkan kegiatannya selama ada di lapas. Nah, salah satu kegiatan yang diikuti Saipul Jamil saat di lapas adalah bernyanyi bersama bandnya. Saat berada di studio, Saipul Jamil ditantang Feni Rose sebagai pembawa acara untuk menyanyikan soundtrack sesuai nama yang disebut. Saipul Jamil diminta untuk menyanyi untuk pasangan Syahrini dan Reno Barak yang saat itu baru saja melangsungkan pernikahannya. Aduh senangnya pengantin baru, duduk berdua bersenda gurau, bagaikan raja dan permaisuri. Selamat buat Syahrini dan Reno. Semoga sakinah mawadah warohmah, nyanyian Saipul Jamil. Bang Ipul, sapaan akrabnya, justru menyanyikan lirik tersebut dengan nada lagu pengantin baru untuk pasangan tersebut. Tak berhenti sampai di situ saja, Saipul Jamil juga diminta menyanyikan lagu untuk Luna Maya. Yang berikut lagu buat Luna Maya, ucap Feni Rose. Tanpa ragu, Saipul Jamil langsung menyanyi dengan nada lagu Nur Lela yang dinyanyikan oleh grup Rumpies. Rasain kamu sekarang digigit jari, makanya jadi pacar jangan plin-plan. Luna Maya jadi kecewa, gak jadi nikah sama si Reno. Nyanyian Bang Saipul Jamil.